sekarang sudah hari kedua kita nyoba jalan-jalan keluar. Hari ini kita mau coba ke Grand Palace. Gimana rasanya naik bis di Thailand? Wow, mantap. Luar biasa. Wah, kita mau masuk sini tapi lihat harga tiket mahal banget. Oh, mahal. Mahal banget. Ini baru hari awal-awal, nanti jatuh miskin kita. Jadi kita di luar aja. Halo semua. Jadi hari ini kita mau jalan. Rencananya mau kuat arun, tapi nggak tahu sama Rey, sama Andika. Ini kita lagi di stasiun BTS. Jadi nanti lihat aja videonya. Ini Bangkok lagi panas banget siang-siang jam 2. Sekarang udah ada Ica. Hai, kita lagi di Wat Arun. Kita nggak jadi naik BTS tadi, jadi karena kita naik BTS terus naik lagi, terus nanti berhenti tetap naik Grab lagi, jadi sama aja dengan naik Grab. Bener, dan tadi naik Grab juga lebih murah jatohnya, lebih murah karena berempat dan lebih nyaman. Itu ada, iya, anak-anak. Lebih nyaman ada, iya, orang itu yang mau tinggal, iya, di dalam Grab. Sampai di Wat Arun. Di Wat Arun, tapi gue takut. Si Ica takut. Tidak terbiasa tempat kayak gini, iya, dan harus bawa teman. Tapi tempatnya bagus kan, Ca? Bagus. Kita sejauh ini belum ngeluarin uang buat bayar-bayar apa-apa sih. Kayaknya sih bakal gak gratis. Gue emang gak bisa. Tapi tempatnya bagus parah. Iya, bagus. Bagus parah. Jadi kita masuk di sana aja. Yuk, masuk. Ternyata kalau kita masuk di Wat Arun ini, untuk turis asing dapat kena biaya 50 baht. Nih, jadi kita bayar 50 baht bisa masuk ke sini. Tuh. Nah, sekarang kita bakal muter-muter ada apa aja di dalam sini. Yuk. Jadi si Ica lagi ngeliatin cowok ini, katanya mirip ini. Mirip apa? Mirip Mario Maurer. Mirip banget sih, Pak. Kalau kalian pernah nonton The Crazy Little Thing Called Love. Iya, aku suka film itu, Cak. True Friends, iya, juga. Apalagi ya, banyak sih filmnya. Tapi buat kalian kalau ke Bangkok, jangan lupa buat datang ke sini. Cuma 50 baht. Dan kalau naik Grab, cuma 162 dari BTS aja. Benar, itu bisa dibagi-bagi gitu. Ya, bagi. Kita bagi 4, soalnya kalau misalnya naik BTS tadi sama aja tetap naik. Kalau kalian punya mobil juga bagus malah. Lebih bagus malahan. We'll be right back.
murah dari Grand Palace yang 500 baht. Jadi ini friendly banget buat wisata. Ayo kita masuk. Ini tiketnya. Ya. Donation buat sebenarnya aku juga nggak tahu ini buat apa ya, kayak laki gitu nggak sih, nggak tahu ini... kan donation. Iya tapi kayak ini ada sensasinya gitu loh Cak. Iya lu mau nggak 24 eh ini betul-betul dalam atau enggak. Gue pengen foto sih, tapi bentar pas deketin aja. Sini kita dapat free drinking water. Kan bisa ditukerin di sini. Tang, tang, tang.